Nah, di sini kalian sudah berada di member area OVA. Silahkan scroll ke bawah. Buat teman-teman, harap membaca dulu syarat pakai OVA. Di sini ada 5 poin yang perlu teman-teman perhatikan. Jika sudah, scroll ke bawah. Yang pertama teman-teman lakukan adalah download WePet. Langsung saja teman-teman klik tombol WePet. Silakan tunggu proses download WePet selesai. Nah, ini proses download sudah selesai. Silakan klik di sini, kemudian pilih Show in Folder. Nah, ini adalah file dari WePet. Langsung saja teman-teman klik 2 kali untuk mulai menginstalnya. Selanjutnya, klik menu More Option. Kemudian, pilih Standalone Option. Selanjutnya, pilih Community Offline. Lalu, pilih WePet Studio Pro. Jika aplikasi WePet sudah terbuka, klik pada menu Help. Pastikan pada Update Channel, di sini terpilih Stable. Lalu klik pada menu Setting. Selanjutnya klik menu Design. Pada bagian Publish Project Timeout, silahkan diisi 1000. Kemudian klik pada menu Manage Shorts. Silahkan centang pada nugget.org. Jika sudah, klik menu Tools. Lalu klik pada Chrome. Langsung saja kalian klik OK. Klik lagi OK. Klik lagi OK. Jika sudah, langsung saja kalian buka Chrome. Maka otomatis akan muncul pop-up seperti ini. Langsung saja klik Enable Extension. Kemudian klik pada icon Extension. Silahkan dipin pada ekstensi WePet. Kemudian klik icon titik tiga yang ada di sebelah kanan ini. Klik menu Manage Extension. Pastikan pada developer mode ini aktif. Selanjutnya scroll ke bawah. Silakan aktifkan pada 3 area ini. Panduan download dan install WePet sudah selesai. Silakan lanjut ke video berikutnya.